Kita nggak tahu tim Serotop lagi ngapain nih, tiba-tiba mereka masang-masang kayak gini, jajan dia mau pesugihan. Maksud kalian apa ya? Kita tuh banyak diganggu, diteror, dimimpiin. Terus yang lain tuh pada sakit, cuma kita bertiga yang masih kuat. Ternyata mereka itu semalaman diganggu, makanya melakukan ritual pengusiran dengan menggunakan ubur rampe ini. Dengan harapan tolak balak, semoga nggak ada gangguan. Cuman, nah, kita belum tahu dari mana asalnya. Guys, jadi ini tulang temuan Nemo, apakah ini dicurigai sebagai gangguan kita? Ini biar diterawang dulu. Sekarang kita udah di depan Jumantoro dan Mas Satu kayaknya mau bertanya kepada Mbak Jumantoro ya, tentang siapakah yang mengganggu di tempat ini. Deh, lo kenapa bawa Wono? Hei, Mas Satu. Woi, yakin ngawur nih. Woi, Mas Satu, jangan. Mari kawan, gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu, janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti, musik gamelan menjadi saksi. Semangat banget guys hari ini ya. Kira-kira mau ada apa ini konten kali ini? Ini lagi-lagi akan ada surprise, tapi surprise-nya sangat-sangat beda karena dari Mas Joko. Apa itu? Ayo maju. Katanya semalam dia melakukan penarikan, Mas Adul. Kalian lihat aku kurang-kurang tidur ini. Kurang tidur. Emang matanya kayak gitu. Tapi kalian aku percaya sama Mas Joko. Coba kita dengerin dulu apa. Aku tuh 2 malam aku tirakan, Mas Joko. Ya. Menarik pusaka. Aku apa? Stop. Aku percaya kalau kamu tirakat karena bayi kamu masih kecil pasti. Wah. Wow. Bangun tuh. Enggak, ini beda, beda. Bedanya karena gini. Kemarin malam aku tirakat di kalian tahu Watu Gajah? Tahu. Pernah ke sana. Nah. Jadi aku tuh sebenarnya kasihan sama Mas Satu. Kasihan juga kesel sebenarnya. Lu kasihannya kenapa? Kasihannya kenapa? Kasihan karena barongan beduknya matanya hilang satu. Nah, terus keselnya dia malah seneng kalau enggak turun. Iya. Jadi gitu. Emang gitu. Eh, bukannya konsepnya gini Mas Jok, gini tak terangin. Ini perlu dilurus ini. Kayak udah enggak usah dibenerin lah, aku kan capek juga mecutai soalnya tempat itu arena udah full gitu. Kemarin aja aku enggak mecut, aku kecewa aku. Enggak ya. Eh, kamu itu bilang gitu. Udah. Hasil kamu apa? Pertapaan kamu mana ya? Apa tuh? Kotak-kotak apa sih? Mana ada aku meremeh. Ini batu akik, batu apa nih? Atau batu apa nih? Wah. Wih, apaan Mas Joko? Ini hasil penarikan dari Mas Joko ya guys, semalam di Watu Gajah. Wah. Penarikannya dia dapat batu atau apa nih? Iya nih Mas Joko, ngeri banget nih. Ini bukan cuma satu. Dapat empat. Oh. Pas kalau ini dia pasti tirakat. Tirakat apa? Iya beneran. Tirakat Shopee ya? Iya, 12. Hei, jadi enggak? Dibuka sama perutnya kan jadi. Coba. Oh, ini. Oh, kayak gini. Jadi enggak ada alasan lagi kamu enggak barong. Kamu enak-enakan di transit. Ya udah kita tempel, enggak usah kelamaan. Ternyata dia tirakat Shopee 12-12 guys. Iya. Dia kan orangnya penakut, gak mungkin dia di Watu Gajah. Iya, sambil ngomong semalam. Oh. Nah, aku sih cocok. Aku anak ini. Jangan pelan dulu. Kalau yang ini mendulu ya. Ini kegedean ya. Besaran. Tapi kok pas toh Mas Joko belinya toh. Ya tapi beda motifnya, mending kita tetel sekalian. Ini mending tetel aja. Oh, ini tetelnya sudah kita coba. Ini tetelnya juga agak sulit ini soalnya. Apa? Mudah. Coba. Eh, cari ini bendu. Eh, tapi lem kita mana nih? Woi. Oh iya. Jin. Lem Jin. Jin. Pakai apa Mas? Sama bendu enggak apa-apa. Bah. Bah. Jin. Emang lemnya yang nyimpenin siapa? Biasa anak-anak. Wah, dan. Pakai itu gundeng sih. Wah, ambilin bendu. Bah. Udah ada orang kampret, eh. Enggak ada orang. Woi, mana ya? Woi. Woi, masuk. Kamu tuh gimana? Ini enggak ada orang sama sekali. Hei, kamu sebagai HRD gimana? Pantesan dari tadi kita apa teriak-teriak enggak ada airnya. Makanya di depan orang ternyata wah. Hei, hei, Jin. Loh, ini pada niat kerja enggak sih? Lagi pada ngapain ini? Woi. Hei, sini ya. Sini, woi. Kalian yang mana? Hei. Tuh. Hei.
Bubar. Lagi pada ngapain nih? Waduh. Wah, mereka kali-kali pesugihan nih. Jangan boleh kayak gitu, ah. Ingat sini berdiri. Wah, belum selesai nih lu. Guys, selesaiin dulu ini. Kita enggak tahu tim Serotop lagi ngapain nih, tiba-tiba mereka masang-masang kayak gini, jajan dia mau pesugihan. Maksud kalian apa, eh? Udah, gini. Kalian tuh enggak jelas. Ayo berdiri. Ini kita review ya, guys ya. Ini mereka udah nyiapin sajen ubur rampe sama ini apa nih? Tapalan apa? Ngawur nih. Kalian sembarangan. Kita tuh lagi asik ya. Ngusir dari segala macam di sini. Hei, sebentar. Ngusir apa? Jadi loh, semalam itu kita tuh banyak diganggu, diteror, dimimpiin. Terus yang lain tuh pada sakit, cuma kita bertiga yang masih kuat. Oh, ini cuma bertiga? Ya. Ini masih cuma bertiga ini. Ya. Berarti semalam pada tidur sini. Terus ngefek sama siapa? Pak Peri. Terus ada gangguan, terus tujuan kalian kayak gini gimana? Kita lihat di Google cara mengusir apa gangguan roh jahat. Kenapa pakai Google? Sudah. Tapi aku tak tanya dulu ke Mas Joko, ada laporan ada Peri sama Irfan sakit? Enggak ada. Tapi beneran nih Peri sama Irfan ada masalah nih hari ini? Enggak. Sakit ya? Tapi aku lihat story-nya masih sakit sih. Bener, story-nya sakit. Boy sebagai temannya? Jangan kami. Tahu. Wah. Ini makai udengnya perang turun. Gini ya. Tapi gini loh, Mas. Jangan gitu. Tapi kasihan juga mereka kan nganggap ini kan juga rumah mereka. Iya, benar-benar. Ya, kan makanya mereka peduli. Kita kan yang kemarin-kemarin kita kan udah dibentengi bersihin ya. Tapi ini kok ada lagi. Lah, jadi gini. Aku tak jelasin ke semua ya. Ini kalau kayak gini biasanya serangan dari luar. Nah, ini baik yang kalian kayak gini baik, tapi kan alangkah baiknya ngomong ke kita. Dan kalian itu harus tahu sumbernya. Ini kalau aku yakin sumbernya dari luar, karena apa yang di dalam itu baik-baik energinya. Di luar kan udah dibentengin. Ya, tapi kan barang, betul. Gini, barang tuh bisa itu. Serangan dari luar itu bisa bertubi-tubi dan bisa datang kapan saja. Yaudah, daripada kelamaan, daripada nanti menunggu fitnah atau fatunah, kita cari aja di sekitaran sini. Oh, kita nyisir. Iya, nyisir. Oke, jadi kesimpulannya gini ya, guys. Ternyata mereka itu semalaman diganggu, makanya melakukan ritual pengusiran dengan menggunakan ubur rampe ini dengan harapan tolak balak semoga enggak ada gangguan. Cuman, nah, kita belum tahu dari mana asalnya. Nah, coba kita cari yuk. Tapi juga pintar juga ini. Iya, inisiatifnya bagus. Udah, kalian pada ikut cuma. Boy udah nemu ini. Wah, ora cocok. Oh, itu kali ya. Pusaka kaki. Benda berkarat. Ya udah. Kita keliling cari barang yang mencurigakan. Ini tinggal aja. Tinggal dulu. Ya udah, guys, kita cari yuk. Kita keliling. Jadi kita muterin dari sini aja, Mas. Ayo. Woi, kita keliling muter Mas. Ya. Kita bagi ya. Tim Serotop arah sana nanti ketemu di belakang, kita yang lewat sini ya. Jadi kalau ada barang sesuatu yang menurut kalian itu ganjil atau asing, ambil aja. Oke, yo, let's go. Berarti kalau gelap enggak apa-apa itu. Apa tuh? Boy menemukan sesuatu, guys. Apa tuh, Boy? Apa? Boy, sesuatu nih. Ya, kita pelan-pelan nyentarinya. Oh, kampret. Kirain apa? Oke, guys, kita cari terus ya kira-kira untuk barangnya itu. Ya. Karena ini pasti ada gangguan, pasti ada sebabnya nih. Iya, Mas. Pasti ada mungkin barang yang ditaruh. Iya, karena yang kemarin kan tali pocong itu ya, Mas Adi. Oh iya, kemarin tali pocong. Ayo, lihat dengan seksama. Sindul. Tul. Itu apa? Buat nyampet Mas Adi gitu. Ngawur. Gatel tuh. Matanya yang jeli loh. Jangan sampai lapang kelewatan. Ini kali, Mas Yuk. Bukan. Ini kalau digosok keluar jinnya gimana? Masuk ini, Masuk. Wih, apa? Wah, Boy menemukan sesuatu, guys. Kayaknya ada barang nih yang mengganggu kita. Sini. Astagfirullah. Lah, ini yang namanya bikin orang kuala tuh ini. Ini nih, iya nih. Kita lagi cari-cari barang, kamu malah di sini minum enak-enakan. Enggak bisa. Cepat. Keluar. Ke rumah sekarang. Aku sebenarnya mau marah tapi karena lihat hilang-hilang. Jengkelnya. Coba, guys. Masuk, ayo. Ayo. Ini tumben airnya keluar ya, guys ya. Jadi gini, Mas. Mengalir nih, bagus ini, banget nih. Kayak gini aku meningkatkan kepekaan sebenarnya. Oh, ada maksudnya berarti ya. Awas. Lah kan. Serius. Kita itu sedang tegang, kenapa kalian malah bercanda? Aku belum bisa menemukan, Mas Yo.
Oke guys, kita terus menelusuri ya, kira-kira ada barang Mas, ada ular membahayakan atau tidak ya. Ini barang apa nih? Mas Yo. Oh ini usaha zaman dahulu yang udah berkarat nih. Ini siapa tahu ada. Tulang apa ini? Ini perlu dicurigai, bawa saja. Kita menemukan tulang ya guys ya. Ini apakah ini pasangan atau apa ini? Tulang manusia Mas Yo. Ya coba ntar kita biar diterawang sama Mas Yo. Oh ini kamu dan Win. Oh ini Mas Yo, kamu Mas Yo. Apa? Hah? Apa? Kucing. Wah, kampret. Apa sih? Eh Mas Yo, Mas Yo. Ini apa? Ini apa-apaan ini? Enggak tahu. Ini tulang ayam biasa. Oh, Mas Ado. Kita perlu mencurigai semua barang yang di sekitar kita termasuk ini. Coba kamu cek dulu apakah ini penyebabnya atau bukan? Masa ini. Guys, jadi ini tulang temuan Nemo, apakah ini dicurigai sebagai gangguan kita? Ini biar diterawang dulu. Coba ini apa bukan kira-kira? Ah, ini bangunnya cimi. Ah, bukan. Ah, ini bukan. Mas Yo, itu tadi. Kambing. Woi, kamu tuh. Wah. Bukan. Bukan. Ada ini ada enggak ini, Mas Yo? Enggak ada, itu kan kater. Ini kater. Kirain keris apa gitu ini tuh. Tuilan itu. Ya udah, kalau enggak ketemu kan kita udah keliling nih. Mas Yo, kamu ngelakuin apa nih? Gini aja. Kalian aku harusnya tuh kalian lebih peka, tapi malah muter-muter kayak gini pasti enggak ketemu. Aku udah yakin pasti enggak ketemu. Gini aja. Bantuan Jumantoro aja lah. Ah, itu yang mau aku omongin. Kita minta bantuan Jumantoro aja. Kadang memang kita kalau kasat mata itu enggak kelihatan, tapi setelah kita minta bantuan sama Jumantoro itu akan kelihatan. Gitu loh. Kita minta petunjuk sama Jumantoro. Ini rambut siapa nih? Jangan. Udah enggak usah kelamaan, Mas Yo. Kita minta sekarang kita ke Jumantoro. Yo, let's go. Oke guys, sekarang kita udah di depan Jumantoro dan Mas Ado kayaknya mau bertanya kepada Mbah Jumantoro ya, tentang siapakah yang mengganggu di tempat ini. Nah, apakah ini serangan dari luar atau dari mana asalnya, nanti coba kita klarifikasi ya. Ya masih ada dua versi ya Mas Ado, bisa dari dalam sendiri apa dari luar. Ya kalau dalam kayaknya aku nggak yakin deh Boy, karena ya. Kita semuanya udah aman ya, yang masuk sanggar sini kan udah kita amankan. Perbentengan udah aman kan Mas Ado? Iya sudah. Tapi kan sekuat-sekuat benteng bisa jebol juga Mas Yo. Iya. Ya tapi benar juga ya. Ngomong ini bu. Deh. Lo kenapa bawa Wono? Hei, Mas Ado. Barangan kalian malah. Iya bawa Wono. Ayo kejar. Hujan lagi. Kejar. Eh, dulu. Emang, Mas Joko. Aku tanya dulu. Bentar, Hope. Apa? Apakah Wono udah diisi sama tim Trotop? Jen! Kayaknya udah Mas Yo sama Lucky. Hah? Pas waktu itu. Tapi emang Lucky bisa? Iya. Bisa dia Mas Yo. Dia kan udah dikasih ini sama Mas Ado. Berarti ini dikit. Kemungkinan? Dari itu Mas Ado langsung bawa iya, lari Wono. Nah itu kemungkinan dari Wono Mas Yo. Maksudnya apa? Kamu ngomong apa? Enggak, maksudnya tuh Mas Ado lari bawa Wono itu kenapa? Atau mungkin Wono penyebabnya? Nah itu bisa itu. Dua versi. Bisa dia penyebabnya atau dia mau dibikin tumbal Mas Yo. Ah, enggak. Tumbal enggak mungkin, enggak mungkin. Ya ayo kejar. Ya udah ayo kejar. Ya ayo cepat. Let's go. Kita kejar Mas Ado. Mau dibakar Mas Ado. Jangan dibakar. Woi, yakin ngawur nih. Woi, Mas Ado. Jangan. Ojo Mas. Mas. Ini semuanya enggak terima. Ini Mas Ado. Jangan seperti itu, weh. Kenapa mau dibakar? Kenapa kalau berani? Aku berani kalau Mas Ado mau bakar aku santet loh. Enggak apa-apa. Mungkin mau nyantet. Jangan ini, wah. Kamu tuh kenapa kok tiba-tiba mau bakar itu loh? Itu kan baruan kebakaran mereka. Sini tak sini. Ya mereka takut kalau kamu kayak gitu. Jadi gini, setelah tadi aku komunikasi sama Jumantoro, dengerin tuh. Setelah tadi aku komunikasi sama Jumantoro, itu datangnya gangguan itu ternyata dari Wono. Oke. Nah sekarang kalian jelasin nih tim Trotop. Kalian pernah kan ngisi si Wono? Pernah. Siapa yang ngisi? Ya. Nah, Luk, kamu itu jangan bikin aku keselet, jangan bikin aku malu. Memang Lucky berhasil masukin. Tapi tahu enggak yang dimasukin Lucky itu ternyata dia malah jadi pusara di Wono tersebut dan menarik aura negatif apa energi yang dari luar itu masuk. Oh. Jadi benar memang masuk proses pengisian masuk Mas Yo. Oh. Nah, tapi itu negatif loh, tahu enggak? Kamu tuh harusnya kan jadi ini. Gangguan itu bukan dari
luar ternyata malah dari dalam. Berarti ya, Wono menarik. Kamu kalau masukin sesuatu jangan sembarangan lu. Masukin kok sama negara. Jadi tuh aku bukan karena apa-apa. Aku tuh sayang sama kalian. Maka dari itu untuk memusnahin oh, jadi ya jangan dibakar. Ini tuh uang dari gaji kita yang udah lumpuhin dari YouTube. Jadi jangan dibakar cara lain. Ini tadi Luki mau nyandet Mas Adu ya? Oh. Jangan kayak gitu, Luk. Oh, kamu tuh punya ilmu tapi jangan kayak gitu. Sandal melayang nih. Yaudah gini aja. Aku dengar ucapannya mereka berdua gitu, bikin aku terenyuh dan bikin aku luluh. Ya cari cara lain lah, kita netralisir aja lah. Yaudah enggak apa-apa, kita netralisir aja pakai cara lain. Mudah-mudahan pakai cara yang kedua itu bisa berhasil, Luk. Okay. Ya. Jangan kamu ngomongin jangan sembarangan lagi. Ya maafin Mas Adu. Ya udah, enggak apa-apa. Oke, okay. Yo kita beresin yo Siwono yo stop. Oke guys, kita lagi nunggu Mas Adu karena dia akan enggak tahu nih. Nanti modelnya seperti apa ya netralisirnya karena dia masuk galeri. Enggak kayak biasanya nih. Apa kamu tuh? Kamu enggak bisa tuh. Siapa? Orang melas. Lah kenapa lu? Udah enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa, nanti tak santai. Ngisi dulu. Kamu juga ini ngawur nih. Oh ini udah keluar nih. Eh, kenapa masuk galeri enggak biasanya kayak gitu? Masuk buat ya. Jadi gini, aku udah mencoba, tapi kayaknya memang ini energinya terlalu kuat masuk. Terus gimana? Aku sudah usaha pakai minyak yang apa terbaik dan juga paling mahal, tapi tetap aja nggak bisa. Terus gimana nih solusinya nih? Gini aja. Ini barongan tak serahin ke Mbak Toyo, biar nanti malam diupacari sama Mbak Toyo. Oh gitu. Gimana tim Krotop? Tuh. Ini aku juga demi kalian. Tapi jangan dibakar. Enggak ada. Ya mungkin nanti kalau terpaksa nambah Toyo juga enggak ini ya terpaksa dibakar ya. Kita enggak cara. Kita kan enggak ngomong gitu. Mungkin kalau ada cara yang lain mungkin kalau enggak bisa cara Batoyo mungkin kita pakai cara lain lagi. Udah aku serahin ke Batoyo dulu, mudah-mudahan Batoyo bisa. Ya, tapi ini terjamin enggak dibakar ya? Terjamin pasti terjamin. Bisa enggak gitu loh. Yo kita yakin aja. Ya, semoga aja. Semoga aja. Ini, kita ikhtiar. Katanya ini terlalu besar. Sama Mas Adu aja nggak bisa. Ya, makanya kita akan ikhtiar. Ini Mas Adu nggak mampu. Jadi kita ikhtiar ke tempat Mas Adu. Yuk. Jangan lama-lama. Ya udah guys, segitu dulu aja lah. Ini perjalanan kita. Nanti kalau nggak bisa keluar kita rebus. Kita pelajaran buat si Luki dan juga anak Srotop. Buat kalian nih pelajaran ya. Kalau ada apa-apa itu kalian harus ngomong dulu kepada yang lebih tua supaya tahu. Iya sama Mas Adu. Jangan asal ngisi. Bener apa enggak? Ah gitu. Terus kalau apa? Dari Loki ini hati-hati kalau mau ngisi, pilih-pilihlah mana yang negatif, mana yang positif. Ya jangan kalau bisa jangan isi si Ana. Iya. Semuanya biar Mas Adu lah. Kalau bisa ya. Serahkan pada yang ahli. Yaudah, ini kursi aja yuk, kursi. Sekian dulu video dari kami, Garuda Isu. Satria Muda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan cintai terus kebudayaan Indonesia. Jangan dibakar lagi tuh. Iya tuh, tengok.